barangkali anu Pak Menteri, tokoh itu saya kira sangat penting. Karena bangsa ini hari ini memang mau menjaga. Oh iya, kalau tokoh banyak sekali sih yang perlu dibuatkan. Terlalu banyak kita tokoh yang ini Kemendikbud kan 18 per tahun. Jadi misalnya supaya mereka lebih ke yang lain gitu, ke tokoh kebudayaan dan macam-macam, fokus di Kementerian Agama menurut saya ya kiai-kiai atau segala macam termasuk ya. Problem tokoh itu selalu perdebatan kita itu pro kontranya tinggi karena parameternya sulit untuk ditentukan kenapa si ini dan kenapa bukan si itu. Pahlawan. Iya. Pahlawan. Misalnya pahlawan nasional. Senioritas. Oh dari usia. Iya dari senioritas juga. Oh. Itu simpel sekali kok sebenarnya. Kalau kami di lapangan argumennya kita bisa berdebat apa saja karena kita tahu betul. Jadi dari isu usia, senioritas. Iya, kemanfaatan. Kemudian misalnya ada yang dipaksakan sebagai pahlawan juga banyak. Jadi kebanyaknya umat misalnya. Yang mendalam juga ini langsung karena Pak ini Pak Menteri juga karena you sudah Kiai Hasyim Asy'ari ini yang mendalam siap saya bilang buku juga sudah saya tulis yang versi saya bilang.